viral aksi bentrok diduga sesama oknum polisi di Tual, Maluku. Bentrokan melibatkan Brimob BKO Resimen 3 Pelopor dan anggota Polantas Polres Kota Tual terjadi pada Minggu 28 Juli 2024 malam. Peristiwa bentrokan pecah di depan gereja Maranatha membuat jemaat yang tengah beribadah panik. Suara tembakan yang terdengar dari luar gereja membuat suasana mencekam. Akibat bentrokan ini, sejumlah fasilitas di Polres Kota Tual mengalami kerusakan. Insiden ini diduga dipicu tindakan Polantas Polres Tual menilang sepeda motor milik anggota Brimob karena menggunakan knalpot brong pada Jumat 26 Juli 2024. Kemudian, pada Sabtu sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, seorang pria yang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan mendatangi pos SS dan mengeluarkan kata-kata makian. Tak lama kemudian, sekitar 30 anggota Brimob datang ke Polres Kota Tual dan menganiaya 3 anggota Polantas setempat yang kemudian melarikan diri.